Ada pelbagai cara untuk orang menabung. Amalan ini telah lama dipeturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Ada yang menggunakan buluh, ada yang menggunakan tempurung dan ada yang menggunakan pelbagai jenis bekas untuk menyimpan duit lebihan. Kini, ada pelbagai bentuk tabung di pasaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak, murid-murid, pelajar sekolah menyimpan wang lebihan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu Tahun 6, tajuknya Tabungan Berwarna. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat membaca teks rencana dan bahasa berirama dengan telitinya. Kemudian, berikan tafsiran terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan kemahirannya iaitu kemahiran membaca. Mari sama-sama kita membaca buku teks Bahasa Melayu Tahun 6, tajuknya Tabung Berwarna. Ayah Izzah berkongsi rencana dengan ahli keluarganya tentang cara-cara menabung yang menarik dan berkesan. Izzah pula telah menunjukkan bahasa berirama yang diperoleh daripada internet. Kemudian, mereka berbincang. Amalan menabung wang antara perkara penting untuk kestabilan kewangan sendiri. Amalan ini penting sebagai persediaan untuk menghadapi perkara yang tidak dijangka. Namun begitu, penabung wang memerlukan disiplin kendiri. Amalan menabung akan menjadi lebih menarik dan seronok jika dilakukan secara kreatif. Salah satu caranya adalah dengan menyimpan wang kertas mengikut warna di dalam tabung lup sinar. Lebih meriah jika aktiviti ini melibatkan semua ahli keluarga. Tabung milik ayah hanya boleh disimpan wang kertas yang bernilai RM20. Ibu pula perlu menyimpan wang yang bernilai RM10. Begitu juga dengan abang dan kakak pula perlu menyimpan wang yang bernilai RM5. Akhir sekali, anak bongsu perlu menyimpan wang yang bernilai RM1. Setiap orang memiliki tabung yang berbeza. Lokasi tabung juga perlu sesuai dan selamat. Letaklah tabung di tempat yang senang untuk kita memasukkan wang pada setiap hari. Jangan sesekali buka tabung tersebut selagi belum cukup tempoh yang dijanjikan. Jika dijanjikan setahun, maka pada 31 Disember, bukalah tabung dan kira wang bersama-sama. Hasilnya pasti mengejutkan. Dengarlah saja tentang tabiat menabung amalan mulia. Usah boros banyak menyimpan demi kegunaan masa hadapan. Latih diri untuk menabung, melentut buluh waktu berbung. Tahu beza keperluan mendesak, sentiasa beringat sebelum sesak. Juga kehendak sentiasa waspada, kawal belanja membeli seada. Sisih sedikit sebagai simpanan. Gaya hidup main peranan. Banyak menabung jadikan amalan. Jauhi pembaziran, rezeki berkekalan. Banyak berhutang orang mencaci. Kurang kawan banyak membenci. Resah jiwa fikiran merana. Otak buntu gundah gulana. Tahu beza keperluan mendesak. Sentiasa beringat sebelum sesak. Juga kehendak sentiasa waspada, kawal belanja membeli seada. Sisih sedikit sebagai simpanan, gaya hidup main peranan. Banyak menabung, jadikan amalan, jauhi pembaziran, rezeki berkekalan. Apakah pendapat Izzah tentang kaedah menabung berwarna? Tanya ayah dia. Apa jawab Izzah asal seramu? Seterusnya ibunya pula bertanya, bolehkah Hana jelaskan sikap penabung yang berjaya? Apa jawapan Hana? Fikirkan dahulu. Untuk latihan pada hari ini, anak murid dikenaki lengkapkan dialog untuk memberikan pendapat berdasarkan situasi yang diberikan. Mari kita bincang apakah jawapan bagi latihan pada hari ini. Dialog dimulakan oleh ayah. Apakah pendapat Izzah tentang kaedah tabungan berwarna? Ini jawab Izzah.
Kaedah tabung berwarna ini sangat menarik kerana dapat memupuk minat dan semangat ahli masyarakat untuk menabung. Amalan menabung ini akan jadi lebih menarik jika dilakukan bersama-sama kerana setiap ahli keluarga akan menyimpan wang warnanya yang berbeza. Seterusnya, apa kata ibu? Bolehkah Hana jelaskan sikap penabung yang berjaya? Ini jawab Hana. Sikap penabung yang berjaya ialah penabung dapat menggunakan wang tabungan tersebut pada masa hadapan. Selain itu, tabiat ini akan melatih diri kita agar sentiasa beringat semasa berbelanja dan tidak sesekali melakukan pembaziran. Seterusnya, seseorang yang menabung pasti tidak akan mengalami bebanan. Sebagai rumusannya, orang yang banyak menabung pastinya satu hari nanti kita akan dapat melihat hasilnya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.